Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah di kesempatan yang terakhir ini alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi di showroomnya Berkah Jaya Mobil di showroom 2 ya, yang beralamatkan di Jalan Raya Ponorogo Trenggalek Bulu Sambit Ponorogo Jawa Timur. Dan yang pastinya di sini kita akan mengupdate beberapa unit mobil yang ready dan yang terbaik dengan harga yang terjangkau yang pastinya. Tapi sebelum itu alhamdulillah kita semua masih dengan kesehatan, kenikmatan, panjang umur dan rezeki yang murah meriah berbarokah. Syukur-syukur dari satu rahim dah kacau mengkahlan barokah. Insya Allah semoga semua berkah jaya mobil Allah. Amin. Dan untuk pembelian secara online bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi atau ingin tanya detailnya, spesifikasinya, minta foto, minta video, langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Insya Allah 100% amanah buat panjangnya atau nomor yang ada di genre itu ya. Dan usahakan langsung video call di depan unitnya untuk pembelian secara online biar sama-sama enak ya. Oke, sebelum lanjut ke reviewnya jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe biar mendukung channel kami biar lebih giat lagi untuk mengupdate mobil bekasnya buat panjenengan yang pastinya. Oke, langsung saja yang pertama ini dimulai dari yang si putih ya. Si putih ini ada Datsun Go Plus tahunnya 2014. Ya. Mobilnya cakep ya. Bannya putih, velg juga udah racing. Bannya juga tebel. Nah, itu bannya juga masih tebel. Go Plus panca, ini 3 baris. Dari segi interior, nah. Ini coknya di cover. Coknya bagus ya, covernya bagus. Sudah Android TV. Nah, itu ready 3 seat yang masnya ya. 3 seat. Unitnya cakep ya, Go Plus panca tahunnya 2014, peleknya juga udah racing, tahunnya juga masih tebel-tebel. Ini interiornya ya, ini yang 2014 yang belakang masih ontel, masih biasa. Untuk yang depan cover window yang belakang masih ontel. Untuk harganya Datsun Go Plus tahun 2014 ini tak jual ke sampean, ini harganya 65 juta. 65 juta ini minusnya pajaknya telat ya. 65 juta. Oke, selanjutnya ini ada Grand Livina tahunnya 2014, pajak plat panjang ya. Ya, 2014. Ini Grand Livina. Mobilnya insyaallah cakep. Ready buat sedulur semuanya ya, ya. Itu interiornya ya, jangan tanya kalau new Grand Livina ya. Ini double airbag yang pastinya, interiornya juga ori semua, TV plafon yang pasti ada ya, airbag juga masih bawaan, terus apalagi door trim juga masih rapi ya. Velg juga ori, bannya juga masih tebel-tebel. Kalau suspensi jangan tanya lagi, kalau Grand Livina itu enak pastinya ya, enak suspensinya ya. Recommended buat panjenengan, minus pemakaian ya. Kalau ini cakep, siap diajak touring ya. Oke, untuk harganya untuk Grand Livina tahun 2014 ya. 2014 ini tak jual ke sampean, harganya 104 juta. 104 juta masih bisa dilihat ya pastinya ya. Itu juga ada Veloz tahunnya 2012, plat lokal NAE, ready buat panjenengan. Yang sinnya R-nya ini juga ada tahun 2016. Ready unitnya cakep-cakep ya. Oke. Selanjutnya ke dalam aja. Nah, ini Grand Livina lagi, ini tahunnya 2011. Plat lokalan AG, pajak panjang, platnya juga panjang, warna favorit putih ya. Dulur. Nah, interiornya apalagi ori ya. Nah, kalau yang 2000 berapa?
2011 ini yang pasti interiornya sudah hitam ya. TV plafon juga bawaan, interior ori semua. Ya. Seter-seter juga masih jeruk. Masih tebel ya. Bagus. Pokoknya cakep ini. Warnanya putih. 2011 ini. Unitnya ready cakep pol. Ya. Grand Livina 2011, plat lokalan AG, ada kamera tread, pajaknya juga panjang, bulan 10, platnya juga panjang. Untuk harganya ini, Grand Livina 2011 ini ya, jual ke sambil, ini plat lokalan sudah AG loh ya, ini harganya 90 juta. Nego ya mas ya, 90 juta masih nego, sudah dapat warna putih, top. Tahunnya muda, mobilnya enak, gitu. Oke, apalagi lor, ini ada Innova Diesel 2010, sudah masih ready. Nah, yang sedan aja ya, kita review yang sedan. Nah, ini ada sedan VTS. Sedan VTS ini tahunnya 2001. Plat lokalan AE, ya. Plat lokalan AE. Tahunnya 2001. Unitnya ya cakep yang pastinya ya. Nah ini. Kalau VTS pasti sudah double airbag. Ini sudah double airbag kanan maupun yang kiri ya. Kalau VTS. Kalau VTI kan belum. Kalau VTS sudah ya. Interiornya juga cakep. Plat lokalan AE, mobilnya ya cakep ya, ready buat panjenengan. Untuk harganya ini Civic VTS tahun 2001 ini tak jual kesamaan, harganya 70 juta. 70 juta masih bisa dinego, langsung kering saja ya. 70 juta, kering, hubungi nomor yang ada di admin. Oke. Ini juga ada Datsun Go Plus. Ini pajak plat baru. Pajak plat baru ini 2015 ini sudah airbag. Ini sudah yang airbag ya. Ini sudah yang airbag. Nah, ini kita review yang kalau yang suka minibus yang ini ada Mitsubishi Maven. Bentuk kayak APV ini Mitsubishi Maven. Mobilnya cuakep loh. Kaki-kaki suspensi itu enak banget Maven itu, bener, kenceng, mesinnya juga enak ya. Nah ini interiornya juga ini cuma di cover, orinya ada. Nah ya, plafon-plafon juga bersih ya. AC-nya juga dingin ya, cukup si Maven ini. Tahunnya muda ini, nah, 2010 ya, 2010 ini. Mobilnya cakep-cakep ini ya. Bannya apalagi masih tebel-tebel semua, 4 rata, tebel. Nah itu, pokoknya 4 rata, peleknya juga masih bawaan ya. Untuk harganya, harganya untuk Mitsubishi Maven tahun 2010 ini tak jual ke sampean, harganya 69 juta. 69 juta masih bisa dinego setelah cek unit di Berkah Demo gitu ya. Nah, ini dulur ya. Langsung ini ada Taruna tahunnya 2002. Ini tipenya CSX. Ya, mobilnya insyaallah juga cakep ya. Dulur. Plat lokalan AE sudah injeksi yang pasti ya, CSX dua warna, panel-panelnya cakep, sudah mirror ya, interior ori cover ya, ya Allah nggak mengecewakan unitnya ya, buat panjenengan ready pokoknya, pol, bannya, nah bannya empat tebel-tebel, ini ban depan gitu,
Insya Allah bannya tebel-tebel ini. Ya. Ya. Ini tebannya CSX 2002 injeksi yang pastinya. Ya. Taruna EV tipe CSX. Tipe tertinggi di kelasnya. Tahun 2002 sangat mulus di tahun yang segitu kondisi saat ini. Ya. Masih mulus banget. Untuk harganya untuk Taruna tahun 2002 ini harganya 61 juta. Masih bisa dinego ya Mas ya. 61 juta masih bisa dinego. Oke. Mungkin cukup sekian reviewnya hari ini. Dan apabila pengen di minta video ini yang lain bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke. Mungkin cukup sekian. Dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkah buat kita semua.